Kita akan buat orak-arik kol. Bahannya 2 siung bawang putih, kol kira-kira 9 sampai 10 lembar, jadinya segini. Terus 2 telur ayam dikocok. Masukkan minyak kira-kira 2 sendok makan. Masukkan bawang putih yang sudah dikepek. Setelah setengah kering, masukkan sosisnya. Aduk-aduk. Setelah setengah lagi, masukin air dikit aja. Masukkan telur kocok. Iya, apinya sedang aja ya. Udah diatur. Tambahkan garam secukupnya. Udah terasa. Telurnya sudah kelihatan matang. Lalu kita cicipin rasanya ya. Kalau dirasa kurang asin, tambahin garam. Kalau udah cukup, udah kita angkat. Ya, udah jadi. Kita siapkan nasi hangat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman-teman, untuk mendukung channel YouTube kita. Terima kasih.